Assalamualaikum, salam sehat YouTube. Ketemu lagi dengan Radar 05. Karena adanya permintaan dari beberapa teman, yaitu membuat regulator adjustable 0-50 volt, saya buktikan saja. Saya menggunakan IRF540 menurut spesifikasi sanggup 100 volt 30 ampere. Saya tekuk dahulu kaki source MOSFET yang juga sebagai output positif. Lalu saya solder drain MOSFET ke kaki ujung kanan potensiometer dan kaki gate ke kaki tengah potensiometer. Kemudian kabel input ke drain MOSFET. Dan kabel ground input maupun output pada ujung kiri potensiometer. Selesai, tinggal dites. Sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara subscribe. Yang belum pernah tentunya, bila ingin berlangganan secara gratis, klik yang bernama lonceng. Oke, agar dapat mencapai output 50 volt, saya menggunakan tegangan input 52-53 volt DC. Dan ini outputnya, meter output. Dan cek dahulu apakah panas. Memang sedikit panas, tapi sudah saya modifikasi sedikit. Jadi agar potensiometer ini mampu, caranya membuat dapat kalian lihat pada video saya. Kalian tinggal klik di sini. Oke, kita coba. Memang terbalik memutarnya agar semua komponen terlihat jelas. Jadi saya putar ke kiri agar tegangan outputnya mulai naik. Saya putar perlahan, kalian perhatikan saja. Ya, sudah 50 volt. Udah bukan? Mudah-mudahan ini dapat membuktikan dengan sedikit modifikasi. Dan jangan lupa cek suhunya. Pada MOSFET pasti belum panas karena memang belum ada bebannya. Untuk tes beban dapat kalian lihat pada video saya yang lain. Addressnya ada pada deskripsi. Oke, sekian praktek saya. Mudah-mudahan dapat menjawab beberapa pertanyaan teman. Terima kasih telah berkunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.